Liver atau hati adalah organ yang dapat melakukan regenerasi dengan cepat untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Namun, bila liver tidak berfungsi dengan baik, maka fungsi dan kerja dapat terganggu. Nah, apa ya penyebab dari gangguan liver? Yuk simak penjelasannya. Dikutip dari Tribun Health, liver adalah salah satu organ yang terpenting pada tubuh. Organ ini terletak di rongga perut bagian kanan atas. Bila seseorang mengalami kelainan pada liver, umumnya akan merasakan rasa nyeri. Gangguan liver paling sering terjadi karena infeksi, seperti infeksi hepatitis A, B, C, dan E. Namun, seseorang yang mengalami gangguan liver sering terjadi karena hepatitis A, B, dan C. Selain gangguan pada liver, bisa juga terjadi kondisi perlemakan liver atau disebut fatty liver. Terjadi infeksi bakteri bisa menyebabkan abses pada liver. Faktor resiko dapat meningkatkan gangguan liver diantaranya seseorang mengalami obesitas, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, memiliki riwayat penyakit liver dalam keluarga, serta sering berganti pasangan dalam hubungan seksual. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.